Ini saya tidak bosan-bosan ya mengingatkan untuk teman-teman semua yang mau pulang menuju ke luar Jakarta atau menuju ke kampung halaman, ingat agar selalu menjaga barang bawaan Anda, terutama dompet, handphone, dan juga barang berharga lainnya. Jangan sampai hilang ataupun berpindah tangan. Ingat, kejahatan terjadi karena ada kesempatan ya. Selalu hati-hati. Yakin kuat. Jepara, Beju. Januari 2024, inilah dia, angkatan sore di jam 17.30. Pantauannya dari Tanjung Priok, ini sementara mantau di sisi sebelah utara atau sisi di bagian dekat dengan shelter busway. Nih, yang belum makan somay silakan makan somay dulu. Ini bergeser ya, di belakang shelternya dari Sinar Jaya. Ini dia, seperti apakah pantauan di tanggal 1 Januari 2024 atau awal tahun. Ini kalau yang di wilayah Jawa Tengah, ini anak sekolah masuk besok. Ya, tanggal 2. Nah, kita langsung mantau saja nih, penumpangnya apakah tanggal 1 ini ramai? Apakah biasa-biasa saja? Yuk kita lihat bersama-sama. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang kembali di Yono Ngapak Channel. Info seputar aktivitas sore di Terminal Bis Tanjung Priok, Jakarta Utara. Hari ini tanggal 1 Januari 2024, hari pertama di tahun 2024, angkatan sore jam 17.30, masih ada 56 RC, 83 RB, 89 RC. Nah, ini yang baru masuk. Ada Aporva dari Sudiro Tunggajaya. Ini dia, Aporva. Nah, di sebelah sini, nih ada 168 Trans, ini tujuan ke Purwokerto ya. Ini kayaknya harga tiketnya masih normal, sudah normal apa belum ya? Nah, kurang tahu nih. Nah, sebelum mantau-mantau armadanya Sinar Jaya, kita mantau yang ini dulu nih. Yang melintas ada Agramas tujuan ke Jogja via Gombong Kebumen Purworejo. Seperti biasa di jam 18. Tapi ini kurang ya. 17.50 sudah berangkat. Kita ke depan shelter saja yuk. Yang baru masuk ada 48 RD, bodinya Jetpass 2, rombakan Jetpass 3. Ini sepertinya kurang maju ini, 48. Ini kalau Mas Gondrong nih biasanya
kemana ya? Cilacap apa ya? Wah, ternyata masih cukup ramai ya di tanggal 2 ini. Ternyata Bobo Syarif ya milik dongkal nih 48RD. Ini yang angkatan pagi nih, jadi angkatan sore. Masih cukup banyak ya yang menuju ke kota-kota di Jawa Tengah. Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan. Yang ini ada Bobot Sari ternyata. Masih ramai 1 Januari. Di seragam banget ya Mas Gondrong nih. Sapu wis ben ora becek. Masih cukup ramai. Ini yang ke Bobot Sari ternyata. RC Purwokerto via Songgom. Mana RC masih ada Purwokerto Pekalongan 48RD Bobot Sari, serta yang ini ada 14RE Solo Sragen. Empat belasnya yang diberangkatkan. Sementara waktu shelternya kosong. Ada 3 jalur nih yang kosong nih. 1, 2, 3.
Kita menunggu nih yang masuk armadanya apa lagi, oke? Okay? 39G, tahu ngantan biasa. Yang ini ada 199 nih. Pekalongan ya, setiap sore ada. Kau saya nyari lama sih.